Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Alamsa. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Arungkeke. Adapun gambaran umum PKK Kecamatan Arungkeke terdiri dari 7 desa, 33 dusun, 29 posyandu, dan 330 kelompok desa wisma. Alhamdulillah, pengurus PKK Kecamatan sudah melakukan kolaborasi sampai ke tingkat desa. Sudah banyak kegiatan terlaksana. Semua ini tidak terlepas dari dukungan pihak Kecamatan Arungkeke, terkhusus pembina PKK Kecamatan dalam hal ini Bapak Alamsa SEMM. Gambaran umum kelembagaan PKK Kecamatan Arungkeke yang terdiri dari 7 desa, 33 dusun, 29 posyandu, 330 kelompok desa wisma. Adapun ketujuh desa tersebut diantaranya Desa Boronglamu, Desa Arungkeke, Desa Palajauh, Desa Arpal, Desa Bulo-Bulo, Desa Kalumpaloe, dan Desa Kampala. Indah-indah, inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK.
kegiatan sekretaris, pelatihan kader dasawisma, mahur pangan dan sanang, rumah sehat sentosa, pertemuan rutin arisan PKK kecamatan, anjang sana korban kebakaran, rapi dan indah, inilah putra berbi. Pembinaan administrasi PKK kecamatan, sehat. Kegiatan Pogja 1, arisan rutin PKK kecamatan, dan sekitarnya aman. Pembinaan dan penyuluhan majelis taklim, hidup jaya. Kegiatan Pogja 2, pameran expo di Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto, pengembangan kompetensi teknis excellent service di Makassar, dengan PKK, ayatilah. Pembuatan garam spa PKK Kecamatan Arukeke, negara, hidup gotong royong, mahur pangan dan sanang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah, inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat, kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jalan. Pembinaan kader bina keluarga balita BKB di Kabupaten Jeneponto. Kegiatan Pogja 3, pemanfaatan lahan pekarangan. Lomba Cipta Menu B2SA berbasis sumber daya lokal. Pengembangan usaha kecil dengan memasyarakatkan produk sendiri melalui pameran di Aula Kecamatan Amkeke. Kegiatan Pogja 4, pembinaan kecamatan sehat tingkat provinsi melaksanakan germas di halaman kantor kecamatan Arukeke, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Tata laksana di dalam rumah tangga. Memantau pelaksanaan pembinaan posyandu di desa Arukeke, vaksin bersama ibu desa. Rapi dan indah.